tak boleh lah. Sebab aku aku jumpa trailer ni dekat Twitter dan aku rasa benda ni parody ke apa ke, memang orang nak buat video viral tapi teruk. Tali-tali brain lah, memang tali brain lah. Start lah, aku dah tengah improvisasi ni kan, tengah spontan ni, okay. Tu start. Apa? Apa? Dah start lah. Video apa ni? Akulah keturunan pendekar Malay. Aku memiliki keris palingan yang bertitikkan bersiku tadi. Cerita apa ni? Ha? Tengok ya. Akulah. Mana boleh mengalah? Dah. Action. Akulah keturunan pendekar Malay. Oi, silat tok. Dah. Aku dah tengok sikit lah trailer dia ni dekat FB. Apa ni? Dia video apa? Kita akan segret palingan yang berkumpul. Apa ni? Weh, apa? Woi, bye. That bullet tu. Woi, bye. Kalau datang bermaksud, kita akan segret dengan pesta jalan. Eh. Woi, tembak, tembak. Oh, nice. Ini video student ke? Tapi kalau datang bermaksud. Kita tahu lah. Saksikan filem Mahaguru di Pawagam pada 15 November 2018. Ini filem Malaysia ke? Filem Malaysia. Jangan cakap filem baru. Ha? Mahaguru. Kamu keluar next week kat cerita ni. Okay. Oh, dia bunyi check tapi dia tak check lagi eh. Mahaguru. Saksikan filem Mahaguru di Pog. Macam dah, tu je. Are you sure this is the new exact movie? Fighting scene dia boleh lah, convincing jugalah. Mahaguru. Saksi. Macam nak jual ubat tu. Pagar pada 15 November. Oh, sekejap je. Lele dia. Filem Mahaguru. Mahaguru yang akan keluar November 2018 eh. Filem 2018 eh. Ha. 2018 betul eh. Kau salah tengok je. Okay. Nak komen macam ni? Nak ni? Ha? Aku tak tahu nak komen macam ni. Okay lah, kalau pelakon aku tak kenal. Muka tu tak jelas langsung. Memang tak nampak apa lah ni. Dia nampak asyik-asyik ada peluru terbang tadi. Aku dah nampak peluru terbang. Di CGI, aku pakai CGI. Canggih ni, 2018. Apa tu? Apa tu? Trailer tu. Serius lah. 15 November. Ha? Ui, aku special tu. Ni kualiti paling cantik lah dekat YouTube. Dia macam aku tengok filem-filem Afrika CGI dia tu. Tapi orang suka sebab dia orang memang independent lah, buat sendiri semua kan. Ish. Oh. Weh, orang dah tengah ke depan ni, dia nak ke belakang balik buat apa? Aku baru je bangga keluar filem-filem macam Pascal, filem-filem Munafik 2, lepas tu Polis 2 kan. Tahun 2018 ni banyak filem best kot.
Dah confirm 15 November. Dah keluar trailer dekat ni, wayang. Serius ah. Tak aku komen ke? Ni aku boleh bagi sarcastic ke tak boleh ni? Next movie yang boleh top dengan Polis Evo movie ni lah. Tengok, Polis Evo tak main lah bulut-bulut slow motion kan. Sebab ni high class ni, high quality ni. Tapi siapa yang nak keluarkan movie ni? Serius lah ada movie ni akan keluar. Kalau orang yang involved dengan movie ni nampak, sorry lah. Sorry lah but better tak payah keluarkan aku. Sekejap, jangan ni. Guys, aku rasa movie ni 10 times lagi better daripada movie ni. Seriously, what the heck was that? It still sucks by the way. Okay. Seriously, dekat wayang. Maja pahit apa, maha guru. Siapa berlakon dia? Anyone yang popular or well known in the movie? Why diluluskan oleh Finas? So, aku tahu dia pengarah dia ni Zack Lokman. Dia kalau umur-umur kita ni, dia ni dah pakat atuk lah. Dah 70 lebih lah umur dia. Dia dah banyak direct film aku rasa. Tapi aku baca lah yang orang yang post dekat dekat Facebook group FB movie semua kan. Tak silap aku yang komen tu adalah brother tu. Tak nak sebutlah siapa. Tapi dia respect lah Zack Lokman ni. Dalam komen dia tu dia cakap dia akan support cerita ni. Sebab Zack Lokman ni ada cara dia yang tersendiri untuk direct film. Aku pergi tengok. Tapi untuk gelak dengan member lah. Kita kena bawa ramai-ramai. Dia tak boleh tengok seorang. Kalau tak nanti jam. Dia kena bawa spending dengan member. Sediakan popcorn ke apa air yang kira kelengkapan cukup untuk kita enjoy. Sebab aku rasa pengarah dia ada buat statement yang filem ni okey, filem ni bagus. Kira ni dia kata jangan judge dulu lah. Aku tak tahu. Tapi nak keluar dah. Jangan risau nak keluar dah. So nanti kita tengok. Bagus lah dia berani bersaing dengan filem-filem yang sebelum ni. Pascal lagi. Bagus. Buat apa aku nak spend duit tengok cerita macam ni kan. Orang Kalau lah dia keluar tarikh sama dengan Polis Evo kan. Tarikh yang sama tak kan. Kalau lah dia keluar tarikh dengan sama Polis Evo, memang kena kutuk lah cerita ni kan. Filem Badang yang awal tahun tu pun dah kena kutuk-tukuk. Ni kan pula kena macam ni kan. Itu pun filem Badang tu at least nampak lagi lah effort. Ni dengan CGI macam tu Buat video lawak tau. Orang buat video lawak pakai CGI lagi cantik ada filem macam ni. Ni filem kot, bukannya video viral ke pun. Takkanlah ni marketing strategi dia nak viral. Memang Macam bodohkan diri sendiri tau. Bila nak viral boleh, tapi jangan sampai bodoh ko. Jangan sampai nampak diri tu bodoh ko. Macam tu ko. Elemen silat okey, tu okey. Tapi kalau kau jalankan dengan nice, orang akan nampak pandang tinggi lah kat silat lah. Tapi kalau macam ni, aku tak kasi orang pandang tinggi kot. Ini orang akan kutuk lagi lah. Sorry lah, tapi kutuk lah kot. Ini kau bagi aku DVD pun aku campak weh. Sorry lah. Tak main DVD lah, kau bagi aku thumb drive ada movie ni, aku... Sorry. Hey, DJA bro. This is better than whatever movie that you guys are gonna watch. Okay? I tell you, this is Oscar worthy movie. Okay, FFM film ni akan tapau. Okay, kau tengok ah the silat tadi. The macam tum. Tum. Oi, sound effect keluar dulu. Baru dia gembuk. Wey, ini lah function. Dia orang buat macam ni. Lepas tu dia tanya aku nak tengok ke tak. Kalau korang nak aku tengok dan aku react, korang komen kat bawah. So aku akan pergi. Okay? Dan aku akan cakap. Oh, satu lagi aku pernah borak dengan salah seorang director. Dia cerita pasal, bukan director lah, member of the director. Dia cerita pengalaman dia dengan Zack Lokman ni bekerja. Tengah syuting, orang kampung ramai tengok. Lepas tu dia macam, dia tegur lah, bang, belakang tu ramai orang kampung. Dia punya reaction dia, dia cakap, alah biarlah, diorang pun nak tengok orang syuting. Tu reaction dia. So, okay lah, dia pun pernah direct few filem ke drama luar negara. Tapi aku rasa aku tengok kot.
nak try lah tengok macam mana kualiti dia macam ni dia nak letak dekat wayang macam ni. Aku pun tak tahu macam mana. Mungkin rasa nak tengok jugalah. Like, subscribe dan share apa channel Sinista Production. Okay, jangan lupa like, subscribe, share untuk sampai ke pengetahuan pengarah yang saya akan tengok filem anda. Okay, bye. Jangan lupa like, subscribe dan komen kepada Sinista Production. Yes. Woo! Jangan lupa untuk pergi tengok Maha Guru. Kalau korang tak tengok ni, korang kena tengok video ni dan korang kena subscribe. Kalau korang tak nak tengok cerita ni, korang kena subscribe. Alright, like, Facebook, Instagram, semua share. Bye. Guys, jangan lupa like, subscribe, komen dan share dekat kawan-kawan. Like. Ya Allah, murung hari aku ni. Apa ni? Aduh.